Diriwayatkan bahwa Nabi Allah mencapai usia 2500 tahun dan mengemban risalah kenabian selama 950 tahun, dan sedemikian banyak umat terdahulu mencapai usia ribuan tahun atau ratusan tahun. Umat yang terpendek usianya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat jarang mencapai 100 tahun. Namun amal pahala mereka dikalikan 10 kali hingga 700 kali lipat umat Sayyidina Muhammad. 60 tahun mereka bisa menjadi 600 tahun atau 700 kali lipat anugerah Allah untukmu dan kalian. Segala puji bagimu wahai Allah yang telah memilih kami sebagai pengikut Muhammad Rasulullah. Waktu yang singkat di muka bumi, namun kau lipat gandakan 10 kali lebih besar pahala kami minimal hingga 700 kali lipat. Demikian riwayat Sahih Bukhari, dan di dalam Sahih Muslim bahkan 700 kali lipat dan lebih, bisa saja lebih dari 700 kali lipat. 10 tahun usia kita bisa berubah menjadi 7000 tahun ibadah dengan kehendak Allah. Hadirin, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah yang juga lebih dari itu, yaitu satu malam Lailatul Qadar yang satu malam itu lebih daripada 1000 bulan. Hadirin hadirat, Allah memberi lebih dari itu, memberi lagi dan memberi lagi. Mereka yang telah mempunyai gunung-gunung dosa dan kesalahan, jika mereka bertaubat illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi mereka yang bertobat, beriman, beramal saleh, Allah ganti gunung-gunung dosa mereka dengan gunung-gunung pahala. Hadirin hadirat, di mana pernah kau dengar ada kasih sayang dosa berubah menjadi pahala? Yang kita tahu kalau orang salah diampuni, ya ada orang salah diubah jadi diberi hadiah, kecuali Allah memuliakan hamba yang bertaubat. Hadirin hadirat yang memuliakan Allah, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima hamba yang bertobat dengan kegembiraan dan cinta, sehingga ketika Rasul bercerita seseorang membawa seluruh hartanya dalam tunggangannya ke dalam keledai atau kudanya, seluruh emas dan harta dibawa di situ semua, lalu keimanan saat dia tidur tahun hartanya dan hilang semua, gimana sedihnya? Berkabar kepada Pakti sangat sedih wahai Rasul, ia bangun tidur dengan penuh kuda mencari-cari kudanya atau keledainya yang membawa semua hartanya yang hilang. Lalu ia kelelahan tertidur lagi. Saat dia bangun, kuda dan hartanya sudah di depannya. Di mana gembiranya? Kata Rasul. Pasti sangat gembira wahai Rasul. Rasul bersabda, Allah lebih gembira menerima hamba berdosa yang bertobat dari gembiranya orang yang kehilangan seluruh hartanya dan kembali lagi kepadanya. Apa arti tobat untuk Allah? Allah tidak butuh tobat kita. Tapi samudera kasih sayangnya memeluk dan mencintai hamba yang bertobat. Oleh sebab itu, hamba yang paling dicintai Allah, Sayyidina Muhammad SAW, beristighfar dan bertobat 70 kali setiap harinya, padahal beliau tidak mempunyai dosa, karena beliau ingin sampai ke derajat mulia. Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba yang bertobat dan mencintai hamba yang suka mensucikan diri. Perbanyaklah tobat dan
keinginan untuk bertobat. Jika bisikan setan membisikkan kalau kamu tobat dari dosa sekarang, nanti tetap lagi maksiat lagi, munafik kamu sama Allah, tidak dari Allah. Karena Allah itu tidak bosan menerima tobat. Aku tobat sekarang, kalau nanti kejebak dosa, aku akan tobat lagi. Karena Rasulullah sabda, inna Allah la yuzigh hatta tughyiru. Allah tidak akan pernah bosan kalian yang punya sifat bosan. Allah tidak punya sifat bosan. Allah tidak akan pernah berhenti mengampuni. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jika air mata tobat mengalir, tetesan demi tetesan menangisi dosa kepada Allah. Seraya berfirman di dalam riwayat Imam Ahmad, yang keadaan, Lau talabat dunubuka anan sama, dimasyal fardani wabar tulak. Wahai Tuhan Adam, jika sampai dosa-dosamu mencapai ujung-ujung langit, sekarang kita menemukan galaksi yang terbaru, yang baru ditemukan sebut galaksi Andrena, jaraknya 70 tahun, kecepatan cahaya dari bumi, kecepatan cahaya itu berapa? 300.000 km per detik. 70 juta tahun kecepatan cahaya itu baru ditemukan dan belum ketemu ujungnya lagi. Allah berkata, kalau dosa memenuhi ujung-ujung langit, lalu kau mohon pengampunan dosa pada kuatmu kesakannya, katanya lebih indah dari Allah, katanya lebih pemaaf dari ini. Adakah yang lebih berhak dicintai dan dirindukan darinya dan bagaimana sambutannya pada hamba yang merindukan Allah? Seraya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat sahih Bukhari, man ahabba Allah ahabba Allah mithaqahu. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu jumpa dengan. Kalau ingin jumpa dengan Allah, Allah rindu pada. Kalau ingin melihat yang maha indah, Allah juga rindu pada. Inginkah melihat yang maha maha dan maha indah dan maha baik yang menciptamu dari tiada, siap memaafkan segala dosa-dosamu, siap mengampuni segala kesalahanmu dan menyiapkan surga istana-istana termegah yang semakin detik semakin indah yang difirmankan oleh Allah. Bala ta'lamu nafsu ma'ruh biyalahu min kurrati a'in jazatan dimakamu yang menyebut. Manusia tidak tahu apa yang disiapkan Allah, hal-hal yang indah untuk mereka, balasan bagi kebaikan mereka. Dan Rasul bersabda dalam hadis kunci, ada tu ibadat yang salih, mala ain rakat, wala udun sanhah, wala fatah ala qalbi bashar. Kusiapkan untuk hamba-hamba kepada Allah apa yang belum pernah dilihat matanya, belum pernah didengar telinganya, dan belum pernah terlintas dalam pemikirannya. Apa ini? Triliunan tahun dalam keindahan, dan keindahan itu berdajat dan dikulilah lebih usaha. Keindahan itu kau masuk ke surga yang demikian indah, semakin indah setiap waktu dan kejar. Semakin berubah kenikmatan, semakin indah. Itu yang disiapkan bagi para rindu Allah. Siapa mereka? Mereka orang yang banyak menyebut nama Allah. Man ahabba syai'an katsura dzikrahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu akan banyak menyebutnya. Maka beruntung mereka yang hadir di majlis zikir, karena sudah Allah inginkan ia duduk di majlis orang-orang yang dirindukan dan merindukan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bahagia, ketenangan, kesejahteraan, kehiburan, kesucian,
kemuliaan, miliknya, dan diberikan kepada yang dikehendakinya, dan diberikan lebih kepada yang memintanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, makna di dalam rahasia kerinduan di malam hari ini, aku dan kalian berkumpul di dalam kemuliaan, di dalam undangan Allah untuk mencapai ridha-Nya dalam waktu kita. Wabillahi taufiq walhidayah. Saudara-saudariku yang dimuliakan, malam hari yang luhur ini, malam hari di mana Allah mengingat karena orang yang berpikir bersama itu, wa idzakarni fi malakin dzakartuhu fi malakin khairu minhu, yang mengingatku dan menyebut namaku di tempat yang ramai bersama-sama, maka aku pun mengingat dan menggemburkan nama mereka di tempat yang lebih ramai juga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, langit mengenal nama-nama orang yang suka menyebut nama Allah. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah menjadikan kita di kelompok mereka. Amin. Orang yang banyak berpikir, orang yang banyak berpikir itu adalah orang yang disenangkan hatinya oleh Allah. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تعالى علينا بالإيمان وقد منعنا فيها لنا المؤمنين الله. تعالى علينا بالإيمان الله حقاً تنوع حقي. Bagaimana hati akan tenang kalau musibah belum selesai. Di mana hati belum akan tenang kalau seandainya kesedihan masih mengunjungi kita? Di mana hati akan tenang kalau seandainya masalah belum selesai? Di mana hati akan tenang kalau masih ada yang mengganjal dari permasalahan kita? Menunjukkan orang yang berpikir itu akan tenang hatinya berarti akan diselesaikan seluruh masalahnya. Perbanyak pikir dalam aktivitasmu, pekerjaan, sekolah, rumah tangga, pria, wanita, dimanapun berada, ada kesempatan, iseng-iseng SMS dengan teman, boleh-boleh saja di waktu kosong sesekali, sambungkan hatimu dengan Rabbul Alamin, dengan GPRS, dengan SMS, dengan MMS, dengan teman, sesekali sambungkan jaringanmu dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatimu bergerak mengingat detik saat namamu dipanggil menghadapinya bulan demi bulan Mei berhadapan Allah. Sampailah kita mengingat kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hadis yang kita baca tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Izalla syaitanu illa al-mahim inna al-sawtar fasalli li rabbika warhar inna syaraniyaka wal-abtar." Sungguh kami berikan padamu telaga al-sawtar untuk Sayyidina Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat aku berada di surga yaitu malam mi'raj beliau di hadapan Allah, maka aku melewati sebuah telaga sungai yang sangat tinggi. Hakata mutiba dulur menjawab, aku melihat telaga yang indah itu dikelilingi oleh kubah-kubah yang berlorong-lorong, kubah-kubah mutiara. Ya, kubah-kubah mutiara yang berlorong-lorong dengan indahnya. Dan pin dan apa hasilnya miskun al-far, yaitu minyak wangi yang indah. Yang masuk akal kita kok minyak wangi di pasir. Ya, pinu miskun al-far. Bagaimana kok pijakan tanah adalah minyak wangi yang terwangi yang sangat harum? Tidak terlintas dalam pikiran kita. Kalau kita yang namanya pijakan kaki itu pasti tanah atau benda keras, itu pijakan kakinya adalah minyak wangi. Tenggelam dong. Tidak tenggelam dengan kehendak Allah. Air bisa menjadi
kerasa seperti es, ini bukan es, tapi minyak wangi pantai. Lalu airnya itu sangat wangi. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari di Syarah Sahihul Bukhari bahwa menukil riwayat lainnya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengenai hal ini, maka berkata Sayyidina Anas bin Malik, ya Rasulullah, aku mohon syafaat kepada di dalam Rasulullah. Maka Rasul berkata, kau akan jumpa denganku di mizan, anak dan mizan timbangan amal, kau akan jumpa denganku. Aku nunggu umatku di timbangan amal memberikan syafaat. Yang dosa lebih berat dari pahalanya akan diusahakan dirinya dan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti berkata Nasir Malik, kalau aku selamat di mizan lalu bermasalah di waktu selanjutnya, maka Rasul berkata, anak hingga sirat, aku juga akan ada di jembatan sirat saat umatku melintas. Dalam salah satu riwayat yang juga, tiap kali umat Nabi SAW lewat, jatuh dari jembatan sirat ke neraka, Rasul memegang tangannya. Namun kalau dia berdosa besar yang belum sempat bertobat saat wafat, dia yang melepaskan tangan Nabi dan jatuh ke dalam api. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul berkata, anak hingga sirat, aku menunggu umatku di jembatan sirat. Lalu berkata Sayyidina Anas bin Malik, ya kalau selesai di sirat, aku masih bermasalah lagi, di mana aku menemuimu ya Rasulullah, anak hingga sirat. Aku berada di telaga Allah, manusia ibadimu, la ilaha yang ma'ba'adahu Allah. Barang siapa yang minum dari telaga Allah tidak akan pernah merasa haus selama lamanya. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari juga tentang telaga Allah bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku melihat cangkir-cangkir yang mengitari telaga Al-Kautsar lebih banyak dari jumlah bintang-bintang. Kita tahu galaksi Bima Sakti tempat bumi ini lebih dari 200 miliar langit. Galaksi Andromeda ratusan miliar langit. Demikian jumlah galaksi itu jumlahnya miliar. Berapa jumlah cangkir-cangkir di telaga Al-Kautsar milik Sayyidina Muhammad. Terletakkan dalam riwayat yang tiga, jika pecah satu cangkir itu dan jatuh pecahan kecilnya ke bumi, maka semua perhiasan yang ada di bumi masih kalah harganya dengan pecahan cangkir dari telaga Al-Kautsar Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengenai riwayat ini bahwa ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan telaga Al-Kautsar di dalam surga itu pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang kedua mengatakan telaga Al-Kautsar adalah telaga haus dan bersambung dengan di luar surga. Ini pendapat juga yang kuat. Jadi memadukan dua pendapat ini, Imam Ibnu Hajar mengatakan telaga haus adalah telaga dari Al-Kautsar yang di dalam surga bersambung keluar surga sampai ke telaga haus. Jadi telaga haus posisinya di luar surga, tapi akhirnya nyambung ke dalam sampai ke dalam surga. Telaga Al-Kautsar yang dilihatnya dikatakan telaga Al-Kautsar di dalam surga, sedangkan telaga haus masih belum di dalam surga, karena di saat itu ada orang yang terusir dari telaga haus sehingga dia diangkat dan dijauhkan dari telaga haus, tidak boleh meminumnya dan dia masuk ke dalam kehinaan. Menunjukkan itu bukan di dalam surga. Menyatukan dua riwayat Imam Ibnu Hajar mengatakan telaga haus bersandar telaga Al-Kautsar mengalir airnya sampai keluar surga, itulah yang disebut telaga haus. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bagaimana indahnya Allah memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baina baini wa baini bali ri raudha min riyadil jannah.
di antara mimbarku dan rumahku adalah taman dari zamannya saudara Allah saudara ibu kita saudara ibu dari Muhammad dari Allah saudara. Nanti nazarat yang mulia Allah demikian indahnya Raudhatul Syarif di Masjid Nabawi, yaitu di Masjid Rasulullah SAW berada terdapat Raudhah di samping makam beliau, antara makam dan mimbar lama beliau ada tandanya kalau orang yang beliau tidak membuat tahu manusia. Nah, Rasul bersabda di antara mimbarku dan rumahku, yaitu makam beliau itu ya rumah beliau, rumahnya Siti Aisyah dulu. Nah, disitulah tamannya surga. Imam Al-Hajjah Al-Asqalani menjelaskan yang dimaksud adalah orang yang beribadah di situ akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan sampai ke taman surga, berarti masuk kepada surga Allah SWT. Maka kita yang belum mempunyai kesempatan berkunjung ke Raudhatul Syarif, kita biar biasa kita jauh tapi hati kita ingin di tempat itu, maka Allah SWT semoga mengelompokkan kita untuk selalu berada dalam kelompok orang yang beribadah di Raudhatul Syarif dan di Masjidil Haram dan di tempat-tempat luhur lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, indahnya Nabi SAW makhluk yang paling dicintai Allah dan makhluk yang paling ramah, makhluk yang paling banyak tersenyum, makhluk yang paling baik, manusia yang paling mulia budi pekertinya. Idza da'ahu miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Kalau seandainya diundang oleh orang yang miskin, beliau terburu-buru untuk datang. Demikian indahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak mau mengecewakan perasaan siapapun, bahkan perasaan hewan pun tidak mau dikecewakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan di dalam Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari, ketika Rasul berkunjung ke salah satu rumah kaum Ansar, maka seekor burung berputar-putar di atas kepala Rasul SAW sambil berkicau keras. Para sahabat ini menganggapnya karena dianggap mengganggu Rasul SAW. Lalu Rasul berkata, "Bagi siapa yang mengagetkan burung ini dengan mengambil telurnya?" Burung itu mengadu telurnya diambil. Rasul berkata, "Siapa yang mengagetkan burung ini dengan mengambil telurnya di antara kalian?" Berkata seorang saudaraku, "Rasulullah kembalikan telurnya." Hadirin hadirat sekalian, boleh saja orang mengambil telurnya burung tentunya, tapi kalau burung sudah mengadu kepada Sayyidina Muhammad, Rasul minta kembalikan burung itu yang dikecewakan seekor hewan yang padahal boleh diambil telurnya, tapi karena dia sudah mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi tidak akan pernah bisa mengadu kepada Rasul kecuali mengizinkan Allah. Hadirin hadirat sekalian, indahnya budi pekerti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling baik kepada semua, yang baik dan yang jahat, yang fasik, yang saleh, yang beriman dan yang tidak beriman, yang muslim dan yang non-muslim. Tidak ada orang yang lebih sopan kecuali Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana datang seorang pemuda kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan dosa-dosa, ya Rasulullah, riwayat Sahih Bukhari, sudah kebanyakan dosa-dosa, wahai Rasulullah, beri aku hukuman. Rasul diam. Turun ayat, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sungguh pahala itu menghapus dosa-dosa. Hikmat Allah yang menciptakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalau orang merasa banyak dosa, maka perbanyaklah pahala, pahala itu akan menghapusnya.
pengampunan Allah. Ketahuilah pengampunan Allah itu murah, paling mudah Allah mengampuni lebih mudah daripada seluruh makhluknya. Paling mudah memaafkan dibanding semua para pemaaf. Tapi jangan remehkan tawaran maafnya Allah. Karena jika Allah membalik hatimu untuk tidak ingin lagi mohon maaf padanya, selesailah kita wabah dalam keimanan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dengan kemuliaan wanginya majlis-majlis zikir disadarkan oleh Rasulullah SAW menjawab sahih Bukhari, antara jenis zikir dan jenis antara jenis salat dan jenis su. Orang-orang yang duduk dengan orang yang saleh, orang yang zikir, orang yang doa, seperti orang yang duduk dengan penjual minyak wangi, tidak membeli minyak wangi untuk bagian wangi. Orang yang duduk dengan orang yang sedang berbuat maksiat, seperti duduk dengan seorang tangkai besi yang sedang bekerja, tidak membeli besinya kena pecahan bara apinya. Duduk di majlis seperti ini diingat dan dikumpulkan namanya oleh Allah Subhanahu wa Taala. Duduk di majlis ini dilimpahi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Duduk di majlis ini membawa sepatu mencapai tangga-tangga keluhuran dan meninggalkan dosa-dosa. Jika masih juga di antara kita yang masih belum mampu atau masih belum menjalankan ajaran dengan baik, masih meninggalkan sholat, masih belum mampu menjalankan hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang dilarang Allah belum mampu meninggalkan, masih berbanyaklah doa ada yang mau memberi kekuatan. Manusia adalah tempat rumah dada manusia yang tidak ada salah. Kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua manusia pasti ada salah. Kalau bukan Nabi, ya sudah pasti banyak salahnya. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam makhluk terindah dan panutan terindah yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mencapai keindahan yang terindah, yaitu ridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan memandang kepada keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Surga yang demikian indah dan mulia dengan keindahan yang terus bertambah, Allah memanggil penduduk surga sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, ala nabi hukum ala ala rafikum afdal min dari, maukah kuberi kalian wahai orang-orangku lebih dari pemberianku berupa surga ini? Maka mereka berkata, ya Allah, kami sudah mengampuni dari dosa dan masuk ke dalam surga ini nugerah terbesar, mana ada nugerah lebih lagi? Allah berkata, Allah alaikum warahmatullahi wabarakatuh, alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuhalalkan kepada kalian ridhoku dan cintaku, aku tidak akan mudah pada kalian selama-lamanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, keridhaan Allah ditawarkan di masa hidup kita. Sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, man qala rafiqu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa qilla alaihi alaihi ridwanullah au kama qala. Rawan barang siapa yang mengucapkan setiap harinya, aku ridho kepada Allah sebagai Tuhanku, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Nabiku, maka sudah layak baginya mendapat ridho Allah Subhanahu wa Taala. Hadirin-hadirat, kita berkata beliau itu terlalu jauh, tidak jauh. Kalau kita ucapkan dan kita niatkan, kita mendapatkannya. Menggunakan setan yang membisikkan kita menjauhkannya. Kalau kita ini kita paham, kalau berdoa Allah semua kita Allah berdoa Allah. Kalau enggak, tapi kamu sudah merasa berdoa Allah. Gimana kita tidak ridho Allah sebagai Tuhan kita? Kalau kita tidak ridho Allah sebagai Tuhan kita, kita nyembah Tuhan lain, kita nyembah Allah. Berarti kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Gimana kita tidak ridho kepada Islam? Kalau kita tidak ridho kepada Islam, kita keluar dari Islam. Gimana kita tidak ridho kepada Nabi kita sebagai Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi? Kalau kita tidak ridho kepada Muhammad sebagai Nabi kita, kita akan menjadi Nabi lain.
Hadirin hadirat, namun ini tangga yang pertama. Semakin dalam cintamu kepada Allah, kepada Rasulmu dan kepada Islam, semakin tinggi keluhuran. Hadirin hadirat, sekaligus malam ini saya tidak berpanjang lebar, karena kami insya Allah malam ini keberangkatan dari 03.30 ke Dubai untuk menghadap Guru Mulia Al-Muslim Al-Abdullah Al-Muhammad bin Muhammad bin Syahid bin Ahli di Dubai, lalu menuju Kairo, lalu menuju Madinah di Nawara dan menuju dari Hadramaut. InsyaAllah hari Sabtu atau Minggu sudah di Jakarta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Majelis Rasulullah SAW tetap berjalan. Banyak guru-guru yang akan menggantikan saya dalam satu dua hari jika saya tidak hadir ini. Saya berangkat menuju Sahibul Majlis Sayyidina Muhammad SAW di Madinah di Nawara, Radio Rasulullah SAW, Majlis Rasulullah yang di Jakarta. Saya titip pada kalian, saya amanahkan pada kalian, jangan sampai majlis ini seperti kejadian Nabi Musa pada pengikutnya. Nabinya pergi, pengikutnya kacau balau. Maka jangan begitu. Kita tetap hanya beberapa hari kita terpisah. Insya Allah kita jumpa lagi. Insya Allah hari Sabtu atau Minggu kita akan berjumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa bersama saudaraku. Tenangkan diri saudaraku. Tenangkan diri saudaraku. Tenangkan diri. Kita berdoa bersama, semoga Allah SWT memberikan keselamatan bagi yang akan sabar menuju Umrah Madinah dan berjumpa dengan Guru Mulia Muslim Al-Abdullah Al-Imam bin Ali. Untuk saya dan yang berangkat bersama saya, dan juga kalian yang di sini di dalam penjagaan Allah SWT kita semua, keselamatan. Saya mohon acara kita ringkas karena dua pilihnya jam 11:30. Hadirin hadirat, waktu ini ya Allah, 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 ya Allah.